KRI Lepu 861 milik TNI Angkatan Laut berhasil menangkap KM Sinar yang didapati menyelundupkan bawang merah dari Malaysia di sekitar perairan perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, Tamiang. Penangkapan ini berawal pada saat KRI Lepu 861 yang sedang berpatroli melihat sebuah kapal yang mencurigakan. Dengan segera Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut Martensyah memerintahkan pengejaran terhadap kapal tersebut yang berusaha menghindar. Setelah berhasil dikejar dan diperiksa, kapal KM Sinar kedapatan membawa 38 ton muatan bawang merah tanpa dilengkapi dokumen. Dan diketahui bahwa kapal KM Sinar adalah milik Saiful, warga desa Harban Aceh yang sekaligus sebagai nakoda, beserta 3 orang ABK yang semuanya merupakan warga Seruai Aceh, Tamiang. Ketika kapal KM Sinar sebagai barang bukti diserahkan kepada pihak Bea Cukai di Mako Lantamal 1, Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto mengatakan, keberhasilan KRI Lepu 861 menggagalkan penyelundupan bawang merah ilegal merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam hal Koarmada 1 yang menindak tegas segala bentuk aktivitas ilegal dari dan melalui laut, sekaligus bentuk penegakan hukum dan kedaulatan NKRI di laut. Seperti kita tahu bersama bahwa pada hari Minggu malam, KRI Lepu yang melaksanakan operasi di bawah Puskula Koarmada 1 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap KM Sinar. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, ternyata mereka membawa bawang merah muatannya dari Gine tanpa dilengkapi dokumen sah. Tentunya ini atau nanti bagaimana tindakan selanjutnya, prosesnya bisa dilakukan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.